Ini kisah nyata, saya gak pernah cerita yang tidak nyata. Ini untuk inspirasi ya Bu ya. Saya rahasiakan nama. Kita ada namanya Ataisi Learning Center. Salah satu programnya itu menjadi ahli Quran. Dari 14.000 peserta angkatan pertama, itu ada salah satu peserta yang paling istimewa. Saya katakan paling istimewa. Maaf ya Bu, maaf ya. Maaf sekali dan maaf yang terhubung dengan taklim kita pagi hari ini. Perempuan ini terjebak di dunia malam sebelumnya. Ya, perbuatannya ya bisa tergambarkan lah oleh kita semua. Tobat. Dan bukan sekedar tobat Bu. Bukan sekedar tobat. Tapi dalam tobatnya masih ada pertanyaan, mungkin gak bisa menjadi ahli Quran? Maka saya perintahkan ke teman-teman di bidang itu, langsung bikin divisi bagian khusus namanya PMKA, yang tadinya perempuan malam itu menjadi perempuan ahli Quran. Maka tergabunglah di situ mereka dari yang gak bisa ngaji, gak kenal Quran, sekarang Bu ada yang sudah hafal berjuz-juz Al-Quran. Bukan cuma tinggal kegiatannya, udah gak jadi pelaku begitu lagi, selesai, rizkinya datang, alhamdulillah. Jadi gajinya datang dengan sendirinya, kemudian tiap bulan mereka menerima bahan sembakonya, dan dalam saat yang bersamaan udah ada yang khatam juz amma, udah ada yang mau masuk juz satu, udah mau melewati itu. Bayangkan, berubah dari perempuan yang dipandang rendah bahkan oleh syariat, berubah menjadi perempuan yang termulia yang pernah berkehidupan di bumi, jadi ahli Quran. Kalau Allah sudah menginginkan seseorang menjadi baik, siapa yang bisa menghalanginya? Tapi persoalannya, bagaimana kita menuju Allah untuk menjadi perempuan yang baik gitu. Dan jangan pernah menyimpulkan ya, maaf, jangan pernah sekali-kali menyimpulkan, ini kayaknya susah tobatnya, gak mungkin dapat rahmat Allah, itu pasti bisikan setan. Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang gemar bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah.